Halo semua, jumpa lagi tentunya dengan gue Rifki. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik aja. Nah, di video kali ini gue lagi ada di Stadion Maulana Yusuf. Sekaligus gue lagi mau nge-vlog. Dan di belakang gue ini, nih belakang gue, ini motor yang kemarin gue review. Dan kalau hari ini gue bakalan melihat test ride-nya, sekaligus tes uji coba ya. Hasil mungkin ada perubahan sedikit spek ataupun ya dalam hal ini. Langsung aja kita lihat nih di belakang nih. Ini dengan jokinya Ilmi Codot ya. Ini joki dari awal motor ini lahir dia yang bawa ya. Dan sampai juara pun dia yang bawa. Dan nanti kita lihat di belakang. Nah di belakang, nah ini adalah Stadion Maulana Yusuf ya. Ada yang latihan di Stadion Maulana Yusuf ini. Untuk latihan cornering itu di hari Sabtu dan Minggu ya. Cuman paling ramai itu hari Minggu karena hari weekend ya. So langsung aja kita nanti lihat hasil test ride dari untuk video test ride-nya udah juga, dan video tes latihannya tadi udah dilakuin ya sama si Ilmi Codot. Dan di belakang gue ini nah ini dia motornya ya, di samping gue di belakang ini motor Yamaha Mio dengan spek 150 tune up ya. Dan tadi udah kita lihat juga ya, kita test ride juga performanya gimana. Nanti langsung aja kita tanya ke jokinya langsung, yuk kita samperin. Nah jokinya ada di sana, kita samperin aja ya. Kita samperin. Nah, di sini udah bareng sama jokinya nih. Ya, di sini ini sebenarnya temen gue waktu sekolah juga, dia sekaligus menitik karir sebagai joki ya. Sekarang untuk saat ini, gue mau nanya nih Mi, gimana sih karakter dari motor itu dan performanya gimana? Kalau menurut Ilmi gimana sih? Ya, motor 150 tune up lumayan lah motornya. Oh, buat berarti power-nya. Enak ya buat karakter power dari bawah sampai ke atas ya. Berarti kata Ilmi untuk karakter power sampai dari bawah ke atas itu lumayan enak. Dan Ilmi yakin nggak, optimis nggak di tahun ini dengan Yamaha Mio dengan spek saat ini bisa di podium lagi nggak? Insya Allah. Insya Allah ya. Dan kita tunggu. Bisa bersaing. Nah dan bisa bersaing tentunya. Dan kita tunggu aja aksi dari Ilmi dan dengan Yamaha Mio tadi ya. Oke, mungkin segitu aja video pengetesan dari motor ini. Dan
mungkin ada teman-teman yang mau nanya, silakan ditulis kolom komentar. Dan kalau suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk klik like, comment, and share. Dan tungguin aja video selanjutnya dari gue.